You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we stop keeping score. You and I get sick, yeah. Hey! Kaget gila, ya ampun. Pernah lagi anak-anak selfie juga. Ini kan kita harusnya nge-review sayang. Review SKBN Resto. Oh iya. Tapi kamu katanya datangnya sama Ika. Apa? Alam aku dari tadi nungguin di sini sendirian. Kalau deh itu molor banget. Gak tau. Selfie dulu. Gak tau. Nah. Hey. Ya Allah. Aku dari tadi tuh nyariin muter-muter. Di telepon nggak bisa. Maaf. Aturan kita yang marah bukan kamu. Oh. Kok bisa ya? Kamu udah datang ya? Iya, maaf. Tahu nggak, kita ini lagi diintai loh, geng. Hai, balik lagi di acara kita yang sangat luar biasa, yes. Yaitu The Power of Gitu Diary. Hari ini kita nge-review ke, kita lagi ada di SAS Cafe and Resto. Anyway, kalau kemarin kita sudah dari House of Sampoerna. Benar banget ya kan? Nah, House of Sampoerna itu merupakan lifestyle siang hari di Surabaya. Nah, malam hari ini kita akan nge-review lifestyle malam hari di SAS Cafe and Resto. Apa aja nanti yang mau kita review? Banyak banget pokoknya, nanti mulai dari di sini tempat-tempat yang keren banget. Wow. Ada VIP room, terus juga ada, kamu penasaran kan? Harus tahu. Nanti kita jalan-jalannya. Tunggu dulu. Kita kemarin kan berempat. Oh iya. Teman kita satunya kemana ya? Jadi hari ini kita mau konfirmasi ya kan, bahwa sebenarnya tim kita ada 4 orang. Nah, kebetulan Ayu hari ini sedang syuting di luar kota untuk program lain. Jadi sayang banget. Waktunya tabrakan sama kita. Nah, jadi terpaksa hari ini kita bertiga. Enggak apa-apa ya, ganjil ya. Kalau kemarin kita sudah explore House of Sampoerna sebagai lifestyle siang hari di kota Surabaya. Sebenarnya banyak sih tempat-tempat di kota Surabaya yang bisa kamu kunjungi bersama teman-teman kamu, bersama geng kamu. Nah, hari ini kita hadir di SAS Cafe and Resto. Sengaja kita hadir malam hari karena memang view dari SAS Cafe and Resto ini wow, luar biasa, so sweet, ya kan? Jadi kamu boleh kesini bareng sama gebetan kamu, bareng sama pacar kamu, bareng sama orang tua kamu atau teman-teman tersayang kamu. Anyway guys, sekedar informasi aja buat kamu bahwa SAS Cafe and Resto ini punya banyak sekali fasilitas yang bisa kamu gunakan. Di antaranya, kalau misalnya kamu mau private party sama teman-teman, mau karaoke sama teman-teman, kamu bisa pakai fasilitas VIP room yang menampung hingga 70 orang. Kemudian, kalau misalnya kamu mau melaksanakan wedding party dengan tema garden wedding, bisa banget di sini karena SAS Cafe and Resto juga menangani wedding party atau gathering-gathering semacamnya. Dan juga, kalau misalnya kamu mau gathering bareng sama komunitas kamu, komunitas motor, komunitas fotografi, dan lain-lain, kita juga ada ballroom yang berkapasitas 200 orang. Nah, yang pastinya, kalau misalnya kamu bertanya-tanya, Mbak, kalau misalnya di SAS Cafe and Resto, saya bisa nggak sih menikmati malam dengan sentuhan-sentuhan sendu akustik? Don't worry, be happy guys, bisa banget karena setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ya, ada akustik yang pastinya dipersembahkan khusus untuk kamu dengan menu-menu yang ala-ala Indonesia banget, dan ada juga menu western yang bisa kamu nikmati kapan aja bareng sama teman-teman dan juga orang-orang tercinta kamu. Jam operasional dari SAS Cafe and Resto adalah pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 malam. Kalau misalnya kon KBRI Surabaya ya toh, kon kudurene nang dalan Baskara Sawah nomor 30 Surabaya. Nah, hari ini saya nggak cuma sendirian, karena tadi akan ada Dahlia dan juga Ika yang akan mengeksplor lebih banyak lagi tentang SAS Cafe and Resto. Nanti kita bertiga, tanpa Ayu sih hari ini sebenarnya ya, karena Ayu lagi syuting di tempat lain. Dan nanti kita bertiga akan mengeksplor gimana sih keragaman makanan dan menu-menu andalan dari SAS Cafe and Resto. Stay tuned guys, don't go anywhere, tetap di The Power of Gincu Diary. Trouble, trouble.